Sebelum kita seru-seruan hari ini dengan merancang dan membuat mobil mainan dari botol bekas, jangan lupa berdoa ya. Siapkan juga buku catatanmu untuk mencatat sesuatu yang perlu dicatat nanti. Semangat teman-teman! Wah, hari ini cerah ya, Nak? Iya, Umi. Keli katanya lagi di jalan mau ke sini. Janjian sama Keli mau bikin apa hari ini? Mau bikin mobil-mobilan dari botol bekas, Umi. Makanya Indah udah siapin semuanya di dalam sini. Umi senang Indah mau kreatif bersama teman-teman. Tapi bahan-bahannya sudah disemprot disinfektan belum? Nanti kalau main sama Keli, jangan lupa disemprot ya. Ini apa? Kalau itu rancangannya, Umi. Indah dan Ngelik sudah buat rancangannya dulu di rumah. Isi rancangannya apa saja? Bahan-bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan Indah, Umi. Di sini Indah memakai bahan apa saja yang ada di dalam rumah. Indah juga
udah tulis langkah-langkah cara pembuatannya, Umi. Nah, teman-teman, kamu juga buat rancangannya ya, supaya nggak bingung nanti di tengah-tengah proses pembuatannya. Nah, itu Keli datang, Nak. Ibu, maaf ya, kami baru sampai. Ah, nggak apa-apa kok, Bu. Ini loh Indah yang udah nggak sabar main sama Keli. Oh iya, ini saya bawa perlengkapan buat anak-anak duduk lesehan di bawah. Barangkali bisa lebih nyaman. Oh, gimana, Bu? Boleh, Bu. Bagaimana kalau di situ aja? Sini aja kali ya, iya, kita pesan. Iya, uh-uh. Nah, Indah sama Kelik sekarang sudah bisa nyaman duduk berkreasi di sini. Yeay. Ada apa aja? Bahan-bahannya, Umi semprot pakai disinfektan dulu ya. Sambil Umi semprot, Indah dan Kelik pakai hand sanitizer dulu. Supaya apa? Supaya kuman di tangan Indah dan Kelik mati, Umi. Dan menjaga tangan tetap dalam keadaan bersih. Wah, Indah dan Kelik hebat. Bahan-bahannya sudah Umi semprot. Kalian bisa langsung berkreasi. Umi dan Ibu tinggal dulu ya. Kami mau masak untuk makan nanti. Siap, Umi. Oke, Tante. Mari, Bu. Teman-teman kelas 6, sekarang waktunya kita membuat mobil mainan sendiri. Apakah kalian semua sudah siap? Siap dong, aku pasti akan membuat mobil mainan dari botol bekas seperti ini. Jadi, bahan yang aku butuhkan adalah satu botol bekas minuman yang pastinya sudah dicuci, tutup botol minuman 4 buah, beberapa karet gelang, dan lidi atau sumpit kayu. Kalau aku akan membuat mobil mainan yang seperti ini. Bahan-bahan yang aku butuhkan adalah kotak bekas kemasan sereal, selembar kardus, lidi, dan karet gelang. Kalau untuk alat-alatnya yang aku dan Kelik butuhkan serupa, yaitu spidol, gunting, dan cutter. Oh iya teman-teman, kalian harus hati-hati ya menggunakan cutternya. Jangan sampai tangan kalian terluka. Ya kan Kelik? Iya, benar. Dan untuk bahan-bahannya, gak harus sama persis seperti yang kami bawa. Teman-teman juga bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah dan kreasikan saja mau buat seperti apa. Semua rancangannya sudah kami buat seperti ini. Teman-teman di rumah juga sudah buatkan di buku catatan. Setelah lihat hasil akhirnya seperti yang aku dan Kelik jelaskan tadi, kira-kira teman-teman bisa tahu tidak apa saja langkah-langkahnya? Thank you.
Ayo Indah, kita buat mobil-mobilannya. Ayo, aku juga udah gak sabar nih. Pasti seru. Nah, sekarang aku lagi di tahap terakhir nih. Langkahnya yaitu... Aku juga nih, tinggal langkah terakhir. Dan kita sama-sama memasang karet tilang. Biar rodanya tidak mudah lepas. Selesai! Tuh, mudah banget kan teman-teman? Selain mudah, bahan-bahannya juga mudah ditemukan di sekitar rumah. Jadi, kamu jangan lupa bikin di rumah ya. Yuk, kita mainin mobil-mobilannya. Tapi sebelumnya... Sampah yang sudah tidak terpakai, kita buang dulu. Alat-alatnya juga disimpan lagi ke tempatnya. Ya, Indah, kok ibu belum datang lagi ya? Sabar,
sebentar lagi juga datang kok. Nih, ambil aja ini. Aku punya roti. Kalau ini aku ambil, kamu makan apa? Aku belum lapar banget kok. Terima kasih ya, Indah. Gelik, Indah, maaf ya, Ibu dan Umi masaknya tadi lama. Nggak apa-apa kok, Bu. Tadi Klik sudah dibagi roti sama Indah, makanya perut Klik sekarang udah agak terisi. Wah, terima kasih ya, Indah, sudah mau berbagi dengan Klik. Mobil-mobilannya sudah jadi? Sudah, Umi. Ini lihat. Wah, hebat. Klik dan Indah kreatif banget. Bisa melaju juga loh, Bu. Wah, Klik dan Indah, coba kalian tandai titik awal mobilnya melaju. Terus kalian luncurkan. Di akhir, kalian tandain juga titik mobilnya berhenti. Terus selama mobilnya berjalan, kalian tandain berapa waktunya. Wah, seru banget tuh. Tapi Umi, gimana cara ngitung waktunya ya? Coba Umi bantu pakai stopwatch di HP Umi ya. Wah, terima kasih Umi. Ayo Klik. Satu, dua, tiga. Umi, berapa waktu mobil Indah? Mobil Indah berhenti setelah 2 detik. Mobil Keli, 1 detik. Wah, aku lebih cepat. Kalau jaraknya, siapa yang lebih jauh? Aku, Umi. Teman-teman kelas 6, menurut kamu, mengapa mobilku menempuh jarak lebih jauh ya, sedangkan mobil Klik lebih cepat berhenti? Jawab pertanyaan di buku catatan kamu ya. Tadi kan di bidang datar, sekarang coba kalau melaju di bidang miring, kira-kira mobil siapa yang melaju lebih cepat? Di mana ya? Kalau di sini? Oh iya bisa, ini kan bidang miring. Umi, boleh minta tolong pasang stopwatch-nya lagi nggak? Boleh, Nak. Klik duluan ya, Umi. Satu, dua, tiga. Mobil Keli melaju selama setengah detik. Sekarang kamu, Indah. Oke, satu, dua, tiga. Mobil Indah melaju selama 1 detik. Terima kasih, Umi. Teman-teman, tadi kami baru melakukan 2 percobaan di bidang miring dan di bidang datar. Setelah mencatat waktunya, coba kamu tulis di buku catatan kenapa di bidang miring mobilku lebih cepat sampai di bawah.
Kamu juga buat percobaan sendiri ya di rumah. Apakah mobil kamu lebih cepat daripada mobilku dan Klik? Yang pasti tulis semuanya di buku catatanmu ya. Sudah selesai belajar sambil bermainnya. Jadi hari ini Indah dan Klik belajar apa saja? Kami menulis rancangan dan membuat mobil mainan sesuai rancangan tersebut, Umi. Terus tadi kami juga menghitung perbandingan jarak dan waktu tempuh dari dua mobil-mobilan ini dan seru banget. Alhamdulillah, kalau Keli dan Indah senang untuk berkreasi. Ibu dan Umi senang lihatnya. Ayo, sekarang kita makan dulu supaya Indah dan Keli nggak sakit dan bisa membuat mainan yang jauh lebih kreatif lagi. Ayo. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Ibu. Nah, teman-teman, kalian bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa lain untuk membuat mobil. Setelah itu, bandingkan laju kedua mobil tersebut. Ada dua cara yang bisa kamu pilih. Pertama, lakukan kegiatan ini di bidang miring. Kamu bisa membuat bidang miring sendiri dengan menggunakan selembar papan. Jalankan mobilmu secara bergantian dan ukur waktu yang diperlukan untuk tiba di bawah.